Masa yang menamakan Masyarakat Minahasa Utara atau Minut Community mendesak Partai Nasional Demokrat atau Nasdem pecat salah satu kadernya, yaitu Bupati Minahasa Utara Foni Aneke Panambunan. Foni diduga terlibat korupsi dalam proyek pengadaan pemecah ombak senilai 8,8 miliar rupiah. Minut Community menilai kasus korupsi Bupati Minahasa Utara tersebut mengendap di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejak 2016 lalu. Perilaku korupsi ini bahkan tak cuma sekali. Foni Aneke Panambunan pernah difonis 1,5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan Bandara Lawa, Kuluku, Kutai Kartanegara tahun 2008. Radhika Kurnia melaporkan untuk NET.